lagi nih bareng Alvin. Yeay. Nah, Alvin punya mainan baru nih. Penasaran kan mainannya seperti apa? Alvin ambil ya. Tadah! Ini dia, namanya Create Your Monster Card. Jadi, seperti apakah isi dari Create Your Monster Card ini? Penasaran kan seperti apa? Makanya ikuti terus Kak Alvin di Asta and Toys. Nah, Create Monster Card ini terdiri dari satu buah buku dan isinya banyak banget gambar-gambar dan ada gambar yang kosong adik-adik. Tuh. Dan juga ada stikernya. Stikernya seperti apa? Kita buka dulu ya. Buka. Dadah. Dadah. Ini dia stikernya. Tuh. Sudah banyak banget stiker-stiker, ada stiker ban, terus ada roket-roketnya dan masih banyak lagi. Oke, yuk kita langsung aja bikin monster card-nya. Pertama, Calvin sudah menyediakan pensil warna. Nah, sekarang Calvin tinggal milih deh. Mau milih gambar yang mana ya? Kayaknya ini keren banget ya adik-adik. Oke, langsung aja kita buat ya. Bantuin Calvin. Nih. Calvin mau pasang dulu stikernya. Pertama, nih. Masang dulu yang Speedway Racer. Kita cari stikernya. Ini dia. Set, kita buka ya. Lalu kita pasang di sini adik-adik. Dan sisanya kita pasang juga ya, kayak pelat mobilnya, terus roket-roketnya. Nih, kita pasang roketnya dulu. Roketnya ini. Iya, roketnya. Oke, lalu pelat mobilnya. Oke, bannya sudah terpasang. Sekarang kita pasang kepala orangnya ya. Tuh. Oke, stikernya sudah terpasang. Sekarang kita warnain ya adik-adik. Nih, Calvin berarti butuh warna biru, warna abu, dan warna kuning. Ya, kita ambil dulu. Keluarin. Oke, sekarang Calvin gunakan warna kuning dulu ya. Kita warnain yang bagian depannya. Nih, kita warnain ya. Oke, warna kuningnya sudah selesai. Dan selanjutnya kita warnain warna biru ya. Warna birunya sudah selesai. Sekarang Calvin warnain warna abu ya. Nih, kita warnain sisanya. Udah jadi adik-adik. Nih, mau lihat hasilnya seperti apa? 3, 2, 1. Yeay. Gimana? Jelek kan? Yah, Calvin gak usah mewarnai sih. Jadi kayak gini hasilnya, gak apa-apa. Tapi pastinya kalau adik-adik yang lebih jago bisa ya, mewarnain lagi. Nih, banyak banget gambarnya di belakang. Tuh, macam-macam pastinya sekreatifnya adik-adik ya. Gimana? Bagus banget kan? Ini monster card-nya. Jadi adik-adik bisa sekreatif mungkin mewarnai, terus mengkreasikan mobil-mobilnya adik-adik.
Oke deh, kalau kayak gitu, kalau adik-adik pengen main ini, gampang banget. Bisa ikuti eventnya dengan klik link yang ada di bawah ini. Yaudah, Calvin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!